saya sendiri sih rencana mungkin lusa. Ya kita ngikutin aja dari pihak lawyer, karena kan mereka juga sibuk ya. Jadi untuk jadwal mediasi mereka itu bisa kapan, nah itu. Berarti akan ada mediasi dan mau diselesaikan dengan baik-baik gitu, Bang? Rencananya begitu, sudah ada mediasi, jadi pihak lawyer mereka sudah menghubungi saya kemarin hari Sabtu mengajak untuk mediasi berdua kali. Dan kali ini saya kan ada lawyer, jadi saya sampaikan ke lawyer Bang, saya sampaikan ke lawyer aja ya, ini namanya janjian sendiri untuk waktunya ya, saya bilang. Karena sekarang setiap keputusan saya nggak berani ambil sendiri, karena nanti yang ada diputar-balikan lagi yang belum masyarakat. Berarti untuk kedepannya emang mau selesai dengan baik-baik terkait dengan Prisma? Ya kita usahakan lah, bisa mungkin sebaik-baiknya, kayak nanti ada mediasi kedua kan. Tapi komunikasi sampai saat ini gimana, Bang? Komunikasi sampai saat ini, kalau saya langsung sih nggak ada ya komunikasi ya. Karena ya itu, saya takut dipelintir lagi beritanya, jadi semua saya serahkan ke pihak lawyer saya aja. Berarti mengenai tentang nomornya diblokir apa? Nomor yang diblokir itu nggak benar sama sekali, karena saya sudah konfirmasi ke pihak mamanya, waktu itu saya WhatsApp langsung kan, hampir kenapa jadi fitnah gitu. Ada semua WhatsApp ini, saya pikir diblokir karena dari jam 3 sampai jam 10 selama 3 jam saya WhatsApp Antoni nggak deliver gitu. Sekarang nalar aja sih, 2019 saya pasti nggak pakai HP, nggak pegang HP gitu kan. Bilang untuk HP saya mati, saya lagi orangnya nggak bisa pakai iPhone gitu kan. Berarti kalau untuk kedepannya, apa sih yang udah Bang komunikasikan intens dengan Mama Kris? Untuk komunikasi intens sih nggak ada ya, karena sejak timbulnya perihal opini publik soal pemerasan itu saya cut gitu. Karena waktu saya stand by lawyer, apa yang saya omongin pasti bakal dibalik gitu. Jadi lebih baik saya diam, saya ambil lawyer, jadi biar semua keputusan dan semua agenda diagendakan oleh lawyer. Tapi secara pribadi nih Mas, kan sama-sama public figure gitu ya. Kepengennya seperti apa sih Mas? Seperti public figure ya. Ya pengennya sih, pengennya saya ya tanggung jawab dari pihak Kris ya. Karena ya seperti saya bilang, selama 3,5 bulan gak ada itikad baik, itu dijemput oleh pihak Polda Metro Jaya baru ada itikad baik. Kemarin-kemarin kemana aja gitu. Makanya kalau dibilang saya mau damai atau tidak, itu kan saya bilang ada 90% kemarin saya bilang kan. Dalam artian kalau saya tidak mau damai, saya pasti bilang 100%. Tapi kan ada angka 90 dan 10%. Maka dari itu 10% kan bisa berubah. Maka dari itu waktu ketemu sama mamahnya untuk pertama kali kemarin, saya bilang Tante masih ada waktu 20 hari untuk damai. Yang berarti kalau emang kita mau mediasi ulang kan berarti bisa gitu kan. Bisa berubah, maksudnya presentasi dari untuk kata damai itu masih bisa berubah, bisa jadi 50-50 seperti itu kan. Makanya tiba-tiba timbul fitnah soal pemerasan, fitnah ngeblok WhatsApp itu, makanya itu yang ada timbul polemik baru. Tapi benar nggak sih kalau Mas sendiri mau ngelaporin mamanya Krisanta? Itu pihak lawyer lah nanti untuk mengambil lapas selanjutnya seperti apa, saya ngikut aja. Berarti terkait tentang uang 1M itu benar adanya? Benar, karena itu saya merasa pihak yang dirugikan ya. Apalagi dengan suara saya yang sekarang bindeng karena akibat pukulan, bisa dibilang bindeng permanen gitu kan. Sekarang saya kerja di dunia entertain, di depan kamera, dengan suara saya bindeng seperti ini bagaimana? Tanggung jawabannya mana? Berarti apa yang menjawabkan sampai sekarang Abang ini mau, oke lah kita selesaikan yang baik dengan mediasi? Gimana? Oke lah yang sekarang saya mau mediasi, masalah ini saya jalankan dengan baik-baik. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa ya? Gak ada sih, karena saya udah ambil lawyer, jadi apa yang diambil keputusan oleh lawyer ya kita